Posyandu Kasih Ibu 4 yang berada di Senenan, Kecamatan Tahunan, Jepara pada Senin 26 Juni lalu ramai dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan sekaligus penurunan stunting. Salah satu pemberi materi adalah para polisi wanita Polres Jepara Polda Jawa Tengah yang ikut turun melalui program Kartini Polres Jepara Menyapa. Tak hanya memberikan edukasi, polisi-polisi wanita Polres Jepara juga memberikan makanan tambahan seperti 50 gelas kacang hijau, 50 gelas bubur jagung, dan 100 butir telur rebus kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta balita. Inisiatif yang dilakukan Polwan Polres Jepara ini berangkat dari keprihatinan terhadap angka stunting di Kabupaten Jepara yang mencapai 5.353 anak. Terdiri dari 15 wilayah untuk kegiatan posyandu rutin masing-masing Babin Kamtibmas memantau program pemerintah ini dalam penurunan angka stunting. Pengurus Posyandu Kasih Ibu 4 menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polres Jepara terhadap pencegahan stunting. Edukasi dan bantuan makanan tambahan yang diberikan Polres Jepara diharapkan bisa menekan angka stunting pada anak di Kabupaten Jepara. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.